Unit rumah di belakang Kompleks Cimanggu Barata, Kelurahan Gedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, hangus terbakar. Rumah yang berada persis di ujung tembok pembatas perumahan dan perkampungan ini hangus terbakar pada Senin 17 Juli. Kasih penyelamatan pada Dinas Damkar Kota Bogor, Amit Suwardi, mengatakan kebakaran ini dipicu oleh arus pendek listrik sang pemilik rumah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribunnews lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, satu unit rumah di Komplek Cimanggu Barata ataupun perbatasan Komplek dengan perkampungan di Cimanggu Barata, Kelurahan Gedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang kami himpun, kebakaran ini terjadi ataupun diduga akibat arus pendek listrik sang pemilik rumah. Namun, satu unit rumah yang terbakar ini pada saat kami berada di lokasi sudah berhasil dipadamkan oleh Dinas Damkar Kota Bogor setelah menerjunkan 6 unit mobil damkar Kota Bogor dengan dua di antara. Kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kondisi rumah berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Damkar Kota Bogor sebesar 75% itu hangus terbakar. Dan pada saat kejadian pun orang yang ataupun pemilik rumah yang hangus terbakar itu sedang berada di dalam rumah, namun langsung melarikan diri untuk mengamankan diri. Dan tak berselang lama, sekitar 30 menit sampai 45 menit, proses penanganan kebakaran ini sudah berhasil ditangani oleh Damkar Kota Bogor. Begitu nih laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Kan Rahmat atas laporan Anda. Dan terbenar, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasih penyelamatan pada Dinas Damkar Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelurahan Gedung Badak, RT 3 RW 4, kebakaran disebabkan oleh arus pendek. Kejadian kebakaran jam 11.30 dan alhamdulillah sekarang sudah dipadamkan dari unit pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor ada 6 unit dan kabupaten 2 unit. Nah, sekarang sudah peringatan dan alhamdulillah sudah selesai. Oh, objeknya apa sih Pak yang kebakar? Objek kebakaran rumah penduduk ya, rumah penduduk di belakang perumahan Cimanggu. Ada korban nggak? Korban tidak ada, alhamdulillah korban tidak ada, hanya kerugian material saja. Tadi ada indikasi pelakunya ODGJ bukan berarti? Belum tahu ya, belum tahu. Belum tahu. Apakah unsur ketiga kita belum dipastikan? Jadi mungkin dari pihak yang berwajib menyelidiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.